Selamat datang kembali bersama saya Gamerin. Oke, di video kali ini kita sudah bersama Devil Hand. Kita akan review sedikit skinnya. Kita mulai dari tampilannya. Si sama. Keduanya masih di sebelah tangan kanan. Gerakan. Bawah kotak nggak bisa yang pecah tangkisan, lalu apa lagi? Suaranya suara orang ini. Nah, kita review di sini skinnya. Kita pakai cheat tambahan dulu. Tanpa cheat ini. Maju dikit ganteng. Jadi tampilan masih sama sih. Apa memang mirip wajahnya? Maju 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 ganteng. Kita dekatin lagi, maju lagi, mundur dikit, sip. Ini dia skin double Devil Hand. Tampilannya kayak gini. Kita tes di sini lagi. Oke, kayak gini. Kayak belang gitu tatonya. Termasuk ini gerakannya ada yang letoy, ini malah gak bisa, ini yang mecah tangkisan. Ada bug bagian terakhir juga, kita tidak bisa menggunakan senjata. Minusnya kita tidak bisa menggunakan bazooka. Nah, kalau gini masih bisa ditekan X, tidak mau berat. Dan satu lagi, tidak bisa menggunakan samurai atau senjata pedang-pedang itu. Lebih solid. Mana? Nah. Tidak kena. Itu dia. Nah, sekali lagi. Kita kena semua ini. Masih ada yang lolos. Nah,
Senjata biasa masih bisa, samurai malah nggak bisa sama sekali. Kotak nggak mau gerak, segitiga, DX juga nggak mau, jadi malah gini. Oke, videonya segitu dulu, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.